Wong edan bisa jadi bagus. Iya. Wong tagog bokat pengen bagus kayak Raden, dadi wong edan diin. Edi. Kok bakal wis digusain ning wong kok gak jadi bagus. Ari isun si kawit mau ku pengen park karo bocah wadon kien. Tiwas ado-ado tak perhatikaken. Iya ya Mas. Mendiparane tak tiburi, tak kintil-kintil. Barang wis parek padun jaluk ambung bae bloleh malah dibur. Oh, bok nyusul. Dimani, oleh mani. ABS mani. Iya, iya. Asik dengan. Hai. Pengen ngedrip gini wong sing ngurangkul-ngurangkul Raden. Iya. Saya suwe bak anak kamera, saya suwe. Berarti dia bakal dituminya. 2020 akeh dalang anyar. Pindahan sing endi ning kange? KBS luar biasa ya. Tadi kian kising KBS maning ya nok. Iya, kerabat Bambang Sudirmanto. Satria. Kerabat Bambang Satria. KBS Singapur nok Yuyun, Mimi Nabila, Mimi Adit, Mimi Nanda, Mimi Rehan, Mimi Tio, Mimi Neni, Mimi Muniri, Mimi Lina, nok Aryati, nok Pia, nok Nina, nok Ade, nok Pipi, nok Ajeng. Ake temen hari mau pada ake nok pada patungan kawong akean make rezeki ini pada ragem kompak ya, mudah-mudahan diwales ingkang kathah ingkang luwih ning rezekine amin sing akur ben rezekine mawur nggih ya, sing penting aja lek pada tukaran. Jadi niate isun ki pengen kenal barang eta ya. Sebenere mah demen wis lawas. Ono karo bocah kuwet. Cuman setelah parek pengen ngambung, pengen ngerangkul bae bloleh, ya wis tak tinggal orang maksa. Loh, kosine ari apa-apa ku main kayang konon bae. Sampai kita mau kosi masih bertanya-tanya dalam hati. Iya ora mandara. Iya ya, nok. Maune dadi wong mengkanan ala ning rupa. Sekin dadi wong bagus. Apa sing dadi tujuan sampeyan? Ngerasa tambuh bingung lan penasaran. Loh, ya wis barang tentu. Dewi Pembayun. Sebenere isun termasuk yang duweni rasa kagum kawit pengen. Lawas perasaan tak pendem. Cuman setelah tak pendem lawas jamane ya timbulnya makin penasaran. Bokat pengen kenal, bokat pengen weruh, kenalaken. Jaka Boncel asmanisun. Boncel. Jaka Boncel. Arane Jaka Boncel. Iya, wonge bagus, arane blesak ya no. Iya ya. Ya, arane gak aran Jemandara. Jare kasingaran aran mah ora dadi persoalan. Ora dadi masalah. Dadi sampeyan asmane Jaka Boncel. Jaka Boncel rakyat biasa sing pengen kenal parek kelawan Dewi Pembayun. Putri keturunan Kesultanan Ananing Banten, toh kenang apa Jaka Boncel nganti maliwarna ya ganti wujud ning bentuk sing kaya mau. Ya. Tujuannya supaya ora dicurigai saking kabeh prajurit sing ana ning sejarahne Kesultanan Banten doyo ya. Oh konon. Dadi sampean kepatiwasa pengen nemoni Ratu Pembayun. Pengen nemu, pengen nemoni toline ki pawone ning iringan panggung. Iya, dadi puputnya ki ning jungkur kabeh ngomongin nganti megap mesa kangelan ya doyo. Sampai menangis. Sampai nangis kenang kukus. Dewi Pembayun. Tentunya rasa penasaran kenang apa Jaka Boncel nanti kepatiwasa sampai malih rupa dadi wong edan ya tentunya anak alasane. Iku sing dadi penasaran kula Kang Mas. Apa sing dadi alasan lan tujuan sampean? Ning kene isun perlu terus terang. Cuman sederenge isun ngandika terbuka apa sing mantap ganjelan ning pemikirane Jaka Boncel aja dadi kesinggung yang doayo ya. Ya, orang mantap dari apa? Aja sebut mengkone ya. Orang. Sebenarnya mah bingung isun ki. Yang ngaji diri konon ka Jaka Boncel sapa. Wong semene pengen parek kelawan Dewi Pembayun putrine pimpinan Banten. Dewi Pembayun. Iya pola. Terus terang lawas jamane isun mendem perasaan, rasa penasaran sejero batin lan sanubarine Jaka Boncel ya sing akhirnya ora ketahan, ora ketaran ajana dialang-alangi sing kaya ngapa Jaka Boncele demen daya. Demen isune demen tresna maring Dewi Pembayun. Dadi sampeyan sing tadi alasannya karena duweni rasa tresna. Iya. Yeah. Demen ning Ratu Pembayun. Iya. Yeah. Sing awit kapan sampeyan demen ning Pembayun? Lawas jamane isun merhatikaken kawentar manca daerah bahwasane putri Kraton Banten bagus lan becik ning perbuatannya termasuk sikape. Iku sing dadi mantap penasaran maring dirine Jaka Boncel. Sing akhirnya timbul perasaan tresna, timbul perasaan demen Pembayun. Aja mantak tadi kesinggung ya. Duduk apa-apa Kang Mas. Kaget sining dirinya Ratu Pembayun. Kagete sampean wujudnya ora pada kaya batur maune. Sekian wujud sampean bagus tampan dan rupawan. Sehingga sampean ngomong demen ning Ratu Pembayun. Lamun segala rasa demen sampai yang tulus, ikhlas, suci sampai temukan batin, Pembayun rima ning cintane sampean. Dadi diterima doyo. Kulan rima ning sampean. Janji lan segala keterangan ucapan kang den lontar akan maring pangandikane Jaka Boncel. Iku dudu janji sing biasa, dudu perasaan sing sebaene. Demen lan tresnane Jaka Boncel saking sejerone sanubari sing paling jero ndoyo. Apa sampean janjine suci kelawan Ratu Pembayun? Janjine kakang suci ndoyo. Apa iya? Temenan lir ibarate apa sing dadi penjalukane Pembayun demi mbuktikaken perasaane sun Jaka Boncel. Bakal tak turuti mangsa burungan doanya. Sampeyan ngomong demen ning kula, tapi kula khawatir engko ana wong wadon maning sing luwi ayu maning ngomong demen maning. Bahaya kok kaya kodon. Aiku biasa. Dudu dirine Jaka Boncel. Wong lanang apa wong lanange. Akehe gluduk durung tentu ning udane doayo ya. Konon. Iya. Aja ilok merungu omongannya tangga batur wong ora seneng kabeh ya ora sengit kabeh. Sing penting demene kakang Jaka Boncel temenan doyo. Temenan? Iya iya. Aja kaya kemit pan kakang kemit maduwe fans didemeni. Ya kuen sing kadang dadi simpang siur Kang Wawan mainnya Kang Wawan. Ya Allah, iya, Kang Wawan waras, Kang Wawan waras, iya sing waras-waras Kang Wawan tararengkiu araneku Kang Wawan. Kang Wawan araneku sing kaduan maya surser mirip karo kemit ya. Iya yeah. Kan go mamae Wawan Kang Wawan sing duwe obat semprot. Bos obat semprot Kang Wawan. Anak kaya kemit, anak kaya pian ya Kang Wawan. Pertemuan kita wong loro Kang Mas. Ana sing dadi saksi. Saban daya. Sing nyakseni sahabat Ela karo KBS. Disakseni uga Mama Lurah Langgensari sing ana ning iringan. Kanggo Mama Kuwu Mama Lurae Keding. Ya. Kanggo Ndres Keding sing duwe wilayah. Ken mamae Salsa mimi Aisyah majikan nomku nembe teka sing majikan nome matur tararengkiu pune sing sapa Kang Mas. Saking mimi Ricardo kang ananing Taiwan Mama Nanda kanggo mimi Riyad KBS sing ananing Qatar mimi Inta nok pian Jepang nok Aibah nok Yuka nok Loek sing ananing Hong Kong karo nok Lia sing duwe Hong Kong doanya. Kita wong loro kudu tetap demen bahaya Kang Mas. Kudu tetap demen selawase. Kakang ki kangennya temenanan doa aja. Sampai aku. Sampai lagi bengi bae kaya-kayane beli bisa turu. saking kangennya. Sebab kangennya ku ya temenan iku. Iya, kangen sampean mah pengen beluki wong kangennya mah. Langkan do ayo. Kipas saya wis digawan. Oh ya wis ayo. Tetap demen. Kanggo mama tuan rumah sekeluarga, kanggo CPR production. Iya. Sukses selalu. Iya.